pagi mau berangkat terus badai ujian. Jadi kita juga nggak mau maksain dong. Ya udahlah, tadinya udah mau berangkat jam 2, jam 3 subuh supaya sampai atas tuh sunrise. Tapi ternyata cuaca berkata lain. Jadi ya udah, kita tidur lagi, istirahat, makan, prepare, ya udah. Baru siang ini berangkat. Tapi kebetulan memang Rati Mojong ini kan bukan gunung aktif. Jadi memang diperbolehkan jam berapapun. Maksudnya ada, tidak ada jam-jam tertentu untuk mendaki ke puncak. Jadi udah kita manfaatkan waktu. Udah mulai berhenti hujannya, udah mulai agak cerah. Jadi kita let's go, Jess. Estetikanya naik gunung itu bukan saat lo dapat suhu yang enak, dapat cuaca yang cerah, dapat sunset yang lancar dan indah, apa? Dan saya udah turun nih barusan, kayak barusan banget. Ini kayak masih kotor banget, maaf ya. Sebelum saya balik ke Baraka, kayaknya saya mau ngasih sesuatu buat Ambe, untuk keluarga Ambe juga, terus keluarga desa sini juga. Ada satu genset ini yang akan saya berikan ke Ambe, saya titipin ke Ambe dan warga sini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk games ini dari tim saya. Pamit, ini ada kaos ekspedisi saya, Life Journey. Saya titipin ke Ambe, semoga dipakai. Kemudian bisa dibagikan ke teman-teman juga yang ngebantu saya selama di pendakian Gunung Rati Mojong ini. Jadi saya titipin aja ke Ambe ya. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Ambe. Amin. Keluarga ya kita ya, keluarga ya.